Saya nggak tahu. Yang lalu sudah diceritain belum tentang Sultan Murad? Sudah? Semuanya belum. Ini sayap kanan, sayap kiri sama, sepakat, belum? Sultan Murad, sultan yang masyhur ya. Beliau yang memiliki anak yang bernama Muhammad, dan Muhammad bin Murad terkenal. Beliaulah yang mendapatkan nasib yang luar biasa dari Allah, diberikan kepada Sultan Muhammad Murad ini karena beliau mendapatkan fadilah hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel dari kekufuran, akan masuk Islam. Maka sebaik-baik pemimpin, ya pemimpin pada saat itu, dan sebaik-baik prajurit, prajurit yang sama bersama dengan dia. Dari zaman Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dari zaman Yazid bin Muawiyah, banyak upaya-upaya dari pasukan muslimin menyerang Konstantinopel, tapi tidak pernah berhasil. Subhanallah, di zamannya Muhammad bin Murad ini, yang waktu itu umurnya 25 tahun, kurang lebih tahun masehinya 1453 masehi. Pada saat itu dia membentuk pasukan dan akhirnya menembus benteng Konstantinopel. Dapat fadilah, maka diberikan julukan Muhammad Al-Fatih. Tapi bukan Muhammad bahasan kita, saya cuma tambahkan informasi itu. Ayahnya Sultan Murad. Sultan Murad II diistilahkan, karena ada Sultan Murad I. Sultan Murad II ini ada tradisi dia yang sangat bagus gitu. Dia punya sebuah buku ya, pribadi, yang dia sering tulis sendiri pengalaman dia pada saat jadi pemimpin. Gitu kan. Salah satu tradisi beliau ini, setiap malam beliau kadang-kadang sering keluar tapi pakai baju biasa. Ditinggalkan semua pakaian kesultanannya, dia keluar dengan penasihatnya berdua, ngeliling-keliling di jalan Istanbul. Liling-liling lihat, beli makanan di pinggir jalan, berbaur sama masyarakat, dengerin keluhan mereka. Ada orang yang sakit dibantu, ada yang butuh bantuan, fakir miskin dibantu, dia tahu. Jadi dia tahu masalah di lapangan dan dia bantu, besoknya didalamkan, diaplikasikan, diperbaikin, begitulah. Satu malam, dalam salah satu bukunya, dalam satu lembaran buku sejarah hidupnya, beliau bilang, satu malam saya nggak bisa tidur. Kemudian saya bilang sama penasihat saya, coba malam ini kita sama-sama yuk pergi keluar seperti biasa nyamar. Baiklah, jalanlah berdua ini. Begitu dia jalan, tiba-tiba waktu jalan di salah satu jalan, jalan-jalan kecil di Istanbul, ada satu orang jalan pegang botol khamer. Pas depan Sultan Murad, subhanallah, dengan hikmah Allah kepleset orang itu, jatuh, kendi khamernya pecah, mati tiba-tiba. Di tempat mati orang itu. Waktu mati, biasanya kalau ada orang seperti ini jatuh tiba-tiba, umumnya kan banyak orang yang datang melihat ada apa keadaannya. Waktu itu Sultan Murad tiba-tiba datang dengan penasihatnya, lihat, diperiksa, sudah meninggal orang ini. Diperiksa urat nadi lehernya, sudah mati orang ini. Tapi anehnya, enggak ada satu orang pun yang lalang-lalang itu mau lihat, enggak mau ditengok, enggak mau dilihat. Langsung kata Sultan Murad, wahai muslimin, ini ada orang mati. Gitu kan? Enggak ada yang nyaut. Dua kali, wahai muslimin, ini orang muslim, oh ini orang mati. Enggak ada yang nyaut. Satu orang di situ, rumahnya rupanya dekat situ, dia bilang, kami tidak akan sentuh jenazah itu, walaupun dia sudah mati. Kata Sultan Murad, kenapa? Dia bilang, tidak, anda lihat, dia pegang khamar, orang ini fasik, ahli maksiat. Setiap malam zina, setiap malam mabuk. Kami tidak mau, sentuh jenazahnya kami tidak mau. Kata Sultan Murad, tapi kan dia dari kaum muslimin. Kalau kalian tidak mau mengurus jenazahnya, tunjukkan saya di mana rumahnya, biar saya yang bawa ke rumahnya. Ada beberapa orang ringkas cerita membantu Sultan Murad datang ke rumahnya. Diketok pintu, dibuka, istrinya lihat suaminya meninggal, nangis. Seperti umumnya biasa wanita, menangis, kemudian masuklah. Yang lain ini orang-orang yang tadi nunjukin rumah itu sudah pulang semua. Tinggal Sultan Murad sama penasehatnya. Duduk depan jenazah ini, istrinya nangis. Kata Sultan Murad, saya mau tanya, kenapa waktu tadi suami kamu jatuh, mati ini, gak ada yang mau lihat jenazahnya? Dan tersebar isu di tengah-tengah masyarakat tadi, mereka gak mau sentuh ini karena dianggap suami kamu ini fasik, setiap hari zina, setiap hari mabuk. Sultan Murad kaget waktu istrinya tiba-tiba berhenti nangis, langsung dia bilang, saya udah tahu orang akan nilai begitu suami saya, tapi perlu anda tahu, suami saya ini bukan pezina, bukan orang mabuk. Sultan Murad bilang, bagaimana bisa? Jelas khamer di tangannya dia, kendinya pecah, saya lihat dia bawa khamer, dan orang ini bukan satu dua orang memberikan kesaksian, tidak ada satupun orang yang mau bantu jenazahnya. Dia bilang, iya, saya perlu berikan kepada anda kesaksian. Kata istrinya, suami saya ini orang sangat soleh,
luar biasa ibadahnya kepada Allah, pada saya dan anak-anak baik, dan dia juga sangat dekat hubungannya dengan Allah. Sholat malamnya enggak ketinggal, kalau siang hari puasa, sedekahnya bagus. Tambah kaget Sultan Murad, bagaimana ceritanya? Dia bilang, suami saya ini punya satu usaha di tengah-tengah kota sini. Setiap hari hasil bisnisnya dia dibagi tiga keuntungannya. Sepertiga dibawa pulang ke rumah untuk saya pakai makan dan minum untuk anak-anak saya. Sepertiga lagi, sepertiga keuntungan diberikan botol khamr, berikan minuman keras. Dia bawa pulang ke rumah, dibuang di WC. Dia enggak minum, dibuang di WC. Terus dia bilang apa depan saya, kata istrinya, itu yang berikan kesaksian. Setelah dia buang, dia bilang, segala puji bagi Allah, minimal, minimal membuat saya ya mengurangi orang muslim yang mabuk hari ini. Terus sepertiga lagi yang tersisa, dia datangi tempat perzinahan, lalu dia bilang sama yang punya tempat perzinahan, ini berapa orang wanita di sini berzina? 10 orang. Berapa bayarannya kalau perempuan satu malam sampai besok pagi dibayar? Kata si tempat punya tempat, sekian. Dikasih sama dia, sepertiga untungnya ini. 10 orang ini semua saya booking malam ini. Tutup tempat kalian. Ini sudah milik saya, sudah dapat uang kan? Gak ada perzinahan, tutup. Dia pulang ke rumahnya. Orang pikir, waktu dia masuk ke kios khamer, beli khamer, dia minum. Orang pikir, waktu dia masuk tempat zina, dia berzina. Padahal sebenarnya dia malah suruh tutup. Dia pulang, kata istrinya, lalu dia bilang, segala puji bagi Allah yang minimal membuat saya malam ini memberhentikan beberapa anak muda muslim zina. Bayangkan, pernah gak kita terfikir buat perbuatan begini? Gak terlintas. Tapi karena kedekatannya dengan Allah, Allah bukakan dia jalan ibadah yang tidak masuk di akal kita gitu. Lalu istrinya bilang, saya pernah bilang sama suami saya, kalau begini perilakumu, kapan kamu mati, nanti jenazah kamu gak diurus sama kaum muslimin. Ternyata terjadi, kata istrinya, jenazahnya gak ada yang urus. Tapi waktu itu suami saya sempat senyum, dan suami saya bilang, tenang aja hai istriku, kalau saya mati, yang sholati saya nanti khalifah, sultan, penasehatnya, dan juga seluruh ulama Istanbul. Sultan Murad waktu itu menangis, lalu mengatakan, suamimu benar, saya Sultan Murad, khalifah muslimin, saya akan urus jenazah suamimu, saya akan, ini penasehat saya, kami akan sholati, dan saya akan undang seluruh ulama di Istanbul untuk mensholatinya. Kedekatan diri seseorang pada Allah, Allah akan bukakan kita di lini-lini ibadah yang kita tidak sampai, tidak sadar gitu, tidak sangka gitu ya.